السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله خالق الوجود من العدم ومخرج النور من الظلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد سحبة أسايا المربه muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memberikan segala nikmat dan karunia. Mudah-mudahan kita dijadikan hambanya yang bersyukur. Kita berdoa, saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Sahabat Asa, berjumpa kembali di serial ke-8, karakteristik metode kisah-kisah Al-Qur'an Insyaallah akan kita kaji pada serial studi Al-Qur'an yang ke-8 setelah sebelumnya kita membahas uh, dimensi-dimensi kemukjizatan Al-Qur'an dan mudah-mudahan uh, pada kesempatan kali ini beriringan dengan turunnya hujan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan rintik-rintik hujan ini sebagai rahmat bagi kita semua baik sahabat Asa, uh, karakteristik seperti apa Metodenya bagaimana? Mari kita ikuti, insya Allah, pada slide yang sudah kami siapkan. Pada kajian ini, insya Allah kita akan mengkaji, pertama tentang definisi kisah Al-Quran, kemudian karakteristiknya apa saja, dan kemudian kita akan bahas juga jenis-jenisnya. Setelah itu, kita akan bahas kenapa sih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu memberikan cerita, kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Lalu kita akan membahas tentang metodologi secara umum. Dan eh, yang terakhir nanti apa saja tema-tema penting yang dikaji di dalam Al-Qur'an. Baik sahabat nasa, kita mulai. Pertama, definisi. Nah, sebagai mukadimah saja bahwa ketika Al-Quran dianggap sebagai mukjizat ini uh, mukjizat yang biasanya berlaku bara, bagi para nabi sebelumnya itu hanya disaksikan oleh orang-orang yang sezaman dengan beliau. Tetapi Al-Quran ini ada satu kelebihan, selain disaksikan turunnya oleh orang-orang yang satu masa dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi orang-orang yang datang setelahnya, bisa menikmatinya dan sekaligus bisa merasakan sebagai mukjizatnya. Kemarin sudah kita bahas ya. Dan e, ketika kita membahas al-ijaz itu berarti yang paling menonjol adalah sisi kebahasaan. Nah, di antara ijaz Al-Qur'an adalah ketika mengisahkan Al-Qur'an dengan bahasa-bahasa yang dipilih, diksi-diksi yang sangat luar biasa. Nanti insya Allah kita akan akan coba beberapa kita akan tampilkan ya. Tapi sebelum itu kita coba membahas dulu tentang definisinya. Kisah di dalam Al-Quran itu uh, seringnya disebut dengan bentuk uh, plural, kasas ya. Nah apa bedanya kisah, kasas dan kisas? Nah, bentuk plural kisah itu dua. Bisa uh, berbentuk kisah, pendek ya, bukan kisos. <tuh> Kalau kisos, sosnya panjang itu berarti ya kisos. Walakum fil hayatun. Berarti di situ ada hudud. Orang yang membunuh akan dibunuh. Tetapi ini kisos pendek. Ada yang disebut dengan kosos. Nah, kisos, kisos dengan kosos itu beda. Kalau kosos dengan memakai fathah huruf kaf itu merupakan kata benda dari kabar yang dikisahkan. Nah, ia merupakan bentuk masdar dari kasaya uh, kusu. Nah, itu bentuk masdarnya adalah uh, uh, dari kisah dan merupakan plural yang berarti objek atau maf'ul. Jadi kisah artinya adalah yang dikisahkan. Nah, sedangkan menurut istilah kisah adalah kabar tentang satu peristiwa yang gaib. Nah, yang belum diketahui oleh orang yang diberi kabar atau sebuah cerita. Jadi ketika misalnya Al-Fakir tidak tahu apa-apa, sahabat Asa menceritakan. Nah, itu disebut dengan kisah. Tapi kalau saya udah tahu, itu tidak disebut dengan kisah. Secara istilah begitu. Kan biasanya terjadi ya, ada dua orang nih habis nonton sepak bola tadi malam misalnya. Eh, dia cerita, "Oh, tadi itu gol yang pertama menarik ya. Oh, yang gol kedua lebih menarik lagi. Oh, coba pas dia ngasih as itu bukan bukan e, kisah yang dimaksud karena kedua-duanya sama-sama menyaksikan peristiwa itu. Nah, unsur kisah di dalam Al-Quran itu aspeknya dua. Yang pertama adalah Al-Khabar atau e, berita. Yang kedua adalah an nabat atau peristiwa. Dua-duanya e, unsur ini dipakai di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita bicara karakteristik sahabat asa. Karakteristiknya itu yang pertama otentik. Pasti kebenarannya karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia nyata, fakta, bukan fiktif. Nah, ini nomor dua ini perlu Al-Fakir garis bawahi karena sebagian orang menganggap bahwa ah sama aja kisah-kisah Al-Qur'an itu seperti halnya kisah yang lainnya. Oh, bukan begitu. Sahabat Asa, kisah-kisah Al-Qur'an itu fakta, Ya, tapi nanti ada karakteristik yang menariknya kita bisa sambil menikmatinya itu dengan apa saja. Ya tentu beda pada saat kita membaca kisah Al-Quran pada dengan sholat malam khusyuk nuansanya berbeda pada saat kita mengkaji seperti hari ini ya. Ya kita mengkaji seperti hari ini bisa sambil ditemani secangkir kopi eh, hangat baik yang less sugar atau yang dengan gula dicampur dengan susu. Kemudian, di sampingnya lagi ada pisang goreng. Itu tetap bisa terasa dinikmati, baik kita mendengarkan pemaparan atau kemudian kita buka terjemahnya. Kita buka itu tidak menghalangi kita di dalam mempelajari kisah-kisah Al-Qur'an. Kenapa? Karena visualisasi kisah Al-Qur'an itu nanti e, disesuaikan dengan pembacanya, dia usianya berapa. Maka, di dalam Al-Qur'an, seperti yang kita kaji kemarin, ya, di pertemuan yang lalu tidak ada istilah Al-Quran ini untuk 13 tahun ke bawah, untuk 7 tahun ke bawah, untuk 17 tahun, untuk 25 tahun. Tidak. Semuanya akan cocok, diksinya dipilih untuk oleh Allah Subhanahu taala disesuaikan dengan orang itu nanti siapa yang membaca. Nah, yang ketiga tema besarnya adalah manusia. Di Al-Qur'an tema besarnya manusia karena dia merupakan pelaku peradaban. lihat continuity di dalam Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dari sejak surat Al-Baqarah itu selalu begitu. Kita disebutkan ya pertama hudal lil mutakin, ya kemudian siapa orang bertakwa disebutkan, lalu kemudian kekufuran siapa orang kufur disebutkan, sekalipun cuma sebentar. Yang paling panjang adalah tentang orang-orang yang munafik, ya. Dan setelah itu kisahnya langsung disambung dengan kisah Bani Israel. Konsepnya begitu. Allah bercerita tentang takwa, pasti Allah nanti akan menyebut mutakin. Siapa mutakin? Disebut orangnya. Selalu begitu, karena dia merupakan pelaku. Ya. Nah, tetapi meskipun demikian, meskipun pada manusia tema besarnya konsentrasinya bukan pada tokoh, bukan juga pada peristiwa, tetapi pada ibroh perjalanannya. Karena itu tidak jarang di dalam Al-Quran kisah itu tokoh utamanya samar Ya, tidak diketahui, tidak disebut secara literal. Contoh, pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Tidak ada kata Khidir disebut. Karena substansinya bukan itu. Sekalipun nanti di dalam atar kita kita diketahui, kita tahu bahwa oh ternyata yang dimaksud itu adalah Nabi Khidir, sahabat Asa. Demikian juga pada Ashabul Kahfi. Tidak ada satu nama pun disebut di situ. Ya. Jumlahnya pun Al-Quran terang-terang menjelaskan akan terjadi perbedaan. Nah, jadi bukan pada tokohnya, ya sekalipun ini penting, tapi tokoh itu enggak terlalu penting-penting amat ya. Demikian juga peristiwanya nggak perlu ada unsur syarat jurnalistiknya terpenuhi. Kapan, di mana, siapa, apa, nggak perlu. Dia yang ditonjolkan adalah sisi ibrahnya. Nah, yang menarik itu nanti sebagian kisah-kisah tersebut diulang sahabat asa. Jadi tergantung temanya karena ada pengulangan yang sifatnya tematik, ada pengulangan yang sifatnya memang doktrinal didoktrin dengan dengan sisi itu perbedaan redaksinya sangat tipis diulang-ulang. Ya, ada ada beberapa perbedaan antara misalnya kisah Nabi Adam yang diulang di Surat Al-Baqarah, nanti di, di dalam Surat uh, Al-Araf diulang lagi di surat toha Jadi juga kita akan menemukan pengulangan yang paling sering kisah Nabi Musa. Nah, nanti Insya Allah kita akan bahas ketika kita sudah sampai waktunya membahas contoh. Nah yang terakhir, target kisah ini apa sih? Targetnya adalah pendidikan dan pembinaan karakter, kebaikan. Karena nanti di situ memang akan uh, tidak selalu ya, tetapi memang nanti ada tokoh protagonisnya, ada tokoh antagonisnya, kemudian ada bridging antara keduanya, gapnya didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mesisnya sampai meskipun tidak selalu ada dalam setiap kisah pasti ada tokoh antagonisnya belum tentu ya baik kita beranjak kepada jenisnya sekarang sahabat asa di dalam Al-Quran jenis kisah itu kira-kira ada tiga yang pertama kisah para nabi ini yang paling umum paling paling banyak di dalam Al-Quran kisah para nabi dan yang kedua adalah kisah maksudnya tadi para nabi sebelum Nabi Muhammad sahabat asa Nah, yang kedua adalah kisah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam sendiri, tetapi bersama para sahabatnya, bersama istrinya sepanjang kenabian beliau. Tapi yang menarik, yang menarik ini justru nama Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu disebut tidak banyak. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya, jumlah beliau di bawah penyebutan Nabi Ibrahim, di bawah penyebutan Nabi Isa dan Nabi Adam yang 25 kali. Apalagi Nabi Musa yang sangat banyak sekali. Nah, nanti rahasianya kita akan coba bahas ya. Baik, sahabat Asa. Selain kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, kisah apa lagi sih? Oh, ada. Kisah-kisah personal, ya sosok-sosok tertentu yang bukan nabi disebut. Ada seperti Luqman, ya. Seperti Raja Dzulkarnain disebut disebut itu ya. Maryam ya, keluarga Imran ya, disebut. Atau kisah suatu kaum. Baik kaum itu terkait dengan nabi, seperti kaum Ad. Nah, berarti Nabi Hud. Kaum Samud, Nabi Saleh, ya. Kaum negeri Madian, Nabi Syuaib. Atau memang dia satu kaum, satu komunitas seperti, seperti misalnya Ashabul Jannah pada surat Al-Qalam. Ashabul Qaryah di surat Yasin ya ashabul uhdud ya di surat al buruj nah itu kisah-kisah itu ada dan juga termasuk ashabul Kahfi. ini uh, jenis kisah-kisahnya uh, sahabat asam dan kisah-kisah uh, itu sebenarnya untuk apa sih nah yang pertama tentu ya namanya kisah ya Nabi Muhammad hidupnya penuh dengan tekanan penuh dengan uh, Intimidasi dari orang-orang yang tidak setuju dengan beliau, maka ini kisah juga merupakan pelipur. Ya. Beliau berduka, bersedih, respon dari kaumnya, ya manusiawi, nah, makanya perlu dikisahkan orang-orang yang dalam tanda kutip "ya senasib" dengan beliau, sehingga oh ternyata dulu gitu juga ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ternyata didustakan juga ya, jadi itu membuat beliau menjadi semangat. Yang kedua, ini kristalisasi watak. Jadi bentuk pergulatan abadi antara hak dan batil itu makin terang. Sekarang kan makin kabur. Ketika sesuatu sudah kabur, Allah turunkan. Oh, jadi ini posisi al-haq, ini posisi al-batil. Jadi dijelaskan gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah menjelaskan sunnah-sunnah Allah. Ya, sunnah Allah itu termasuk sunnatul mudawala, ya ada sunnah pergantian, pergiliran di dalam di dalam peradaban. Ada sunnah sunnah Allah orang kalau sombong begini, sunnah sunnah Allah orang yang baik hati akan begini. Itu dijelaskan melalui bukan teori tetapi praktikal langsung ketika kisah-kisah itu dipaparkan. Kemudian yang keempat adalah metodologi dakwah yang yang jelas ya. Oh, metode dakwahnya Nabi Nuh begini, Nabi Saleh begini, Nabi Ibrahim begini. Jadi beliau <coughs> ditambah pengayaannya. Yang kelima adalah ini juga bagi pengikutnya agar tetap sabat. Dulu bukan hanya pengikut Nabi Muhammad yang diteror oleh orang-orang kafir Quraisy. Dulu pengikut Nabi Lut, pengikut pengikut Nabi Hud, pengikutnya Nabi Saleh juga diteror. Sehingga ini membuat kaum muslimin menjadi sabat. Yang keenam menjelaskan tabiat manusia. Di situ akan kelihatan tabiat-tabiat manusia bagaimana pada masa perjuangan, pada saat dirintis ya. Dan yang ketujuh adalah hal ini memudahkan menghafal Quran. Nah, sahabat asad dengan kemana mana dulu. Tujuan kisah Quran masih sangat banyak. Sementara kita break dulu. Insya Allah nanti kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya, Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kita lanjutkan. Alhamdulillah hujan juga sudah uh, agak intensitasnya berhenti krimis sehingga mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Baik, kita sahabat Asa kita lanjutkan. Jadi setelah uh, Al-Qur'an itu menjelaskan kisah selain untuk pelipur lara, kristalisasi sunah-sunah Allah, juga menjelaskan metodologi menguatkan umat Islam supaya sabat, tabiat-tabiat manusia diungkap di situ. Al-Qur'an memudahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an dengan kisah itu. Jadi runutannya ketika kita membaca kisah Nabi Yusuf begini enak, kita paham. Kita Kemudian ketika tematik kisah Nabi-Nabi di dalam surat ambiah, oh setelah Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, paham kita. Nah yang berikutnya, kedelapan, mudah dicerna. Karena melalui kisah itu teori-teori yang rumit mudah dicerna. Dengan pelajaran ibrah yang berbeda-beda, kerangkanya sama. Apalagi kalau Al-Quran itu menjelaskan semua karakter yang dialami manusia. Someday kita merenung, hari ini kok kisah saya mirip, Nabi Fulan ya. Kemudian di hari yang lain, oh kisah saya kok pernah mirip Nabi ini pada saat begini ya. Nah itu mudah dicerna sehingga enak di dalam kita mempelajari Al-Quran melalui kisah tersebut. Baik berikutnya ini menerangkan mukjizat Allah karena sebagian kisah Al-Quran ini ada yang fenomena kehidupan umum biasa ya umumnya manusia linear istilahnya bahasa kita sekarang. Tetapi ada yang juga luar biasa ya. Case-case seperti misalnya ada unta yang diciptakan dari batu, nah, itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian ada laut merah yang terbelah, itu sesuatu yang luar biasa. Ada tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, sesuatu yang luar biasa. Jadi tetap saja ada 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 adanya, ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, Nah, ini merupakan tantangan nih bagi orang Arab khususnya yang pada waktu itu berada dengan uh, klimaks kesusastraannya uh, juga termasuk siapa saja. Ini kan orang Arab cross check dengan ahli kitab pada saat mereka berdagang ya. Nah, itu uh, coba kamu tes itu Muhammad bercerita dia tentang Asabul Kahfi dan Abdul Qarnain dan valid. Ini menarik mereka juga terkaget-kaget, valid. Nah, dari mana itu? Tentu tidak ada yang tahu karena tidak ada interaksi Nabi Muhammad dengan ahli kitab sebagaimana mereka. Kalaupun ada itu dengan Wara bin Naufal dan itu juga sudah sudah lama meninggal dunia. Jadi ini satu tantangan kalau bisa membuat cerita dengan redaksi yang seperti Al-Qur'an tentu tidak akan pernah bisa. Nah, yang ke-11 adalah kita tahu nanti ada sebab-musabab satu peristiwa dan endingnya itu akan bagus atau endingnya nggak bagus kayak Korun, kita tahu nah, ini sebabnya apa? Oh ternyata tidak ada ending kedaliman yang bagus, semua jenis ending kedaliman itu buruk, Fir'aun, Korun, Haman, ya kaum a, kaum samud, ending-endingnya selalu buruk kedaliman itu para pemaaf endingnya selalu baik seperti Nabi Yusuf alaihissalam orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu kesimpulannya enak kita 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 cerna ya kemudian yang ke-12 kita tahu model dan proses turunnya syariat-syariat umat terdahulu ya syariat umat terdahulu ternyata berat ya Bani Israel itu ketika melakukan syirik dosa besar taubatnya harus bunuh diri. Oh sekarang tidak perlu karena itu sudah dihapus. Sekarang kita enak bertaubat, masya Allah. Urusan kita sama Allah. Kita nggak bayangin kalau harus bunuh diri berarti betul-betul berat, ya. Ya ternyata sekarang justru bunuh diri itu diharamkan. Nah, ada lagi misalnya dulu di syariatnya Nabi Yakub boleh menikahi perempuan kakak beradik. Oh sekarang tidak boleh. Pilih salah satunya pilih aku atau dia kata orang sekarang jadi pilih satu aja kalau kita nikahi adiknya ya kakaknya jangan kalau dinikahin kakaknya ya adiknya jangan dinikahi bisa terjadi kalau misalnya salah setelah istri sahnya meninggal dunia dinikahi lagi tapi tidak dalam satu waktu ini kalau di Betawi istilahnya turun ranjang gitu kira-kira ya nah baik kita lanjutkan ancaman kisah ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang mengingkari membangkang durhaka kepada Allah karena disebutkan ending kisah-kisah yang tadi tidak uh, tidak mau ikut uh, aturan Allah dan kait lain dari Allah. Yang ke-14 uh, jadi memberikan metode baru dalam periwayatan kisah yang dikenal di negara Arab pada waktu itu ya. Dengan menambah unsur dialogis. Jadi <tuh> mengisahkan itu tidak selama-lamanya dikisahkan dalam bentuk narasi orang ketiga. Oh dia itu begini-begini. Begini. Tapi pengisahannya dalam bentuk dialogis ada narasinya. Jadi betul-betul di situ bagaimana ketika Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya tentang mimpinya, langsung ini arafil mana mi anni bahuk Subhanallah, itu luar biasa. Dan anaknya menjawab juga bukan Ismail menjawab begini-begini enggak. Ismail langsung menjawab. Ya insya Allahu minas sabirin. Masya Allah, itu kan sangat dialogis orang tua diajarkan untuk tidak takut-takut mengkomunikasikan dengan anaknya. Ya. Karena kan -kadang, kadang takut, ntar kalau didialogkan dia nggak nurut. Ternyata tidak. Justru Nabi Ibrahim pada urusan yang sangat vital ini dia komunikasikan. Dan anak yang luar biasa, saleh dan dewasanya ini menjawab dengan lembut sekali. Ya abadi, if Allah tu'mar, saya tajiduni insya'allahu Luar biasa. Itu berarti menandakan kedalaman message yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang kedua keterikatan emosional dan spiritual yang dalam antara ayah dan anak ini ini luar biasa ini metode baru ya kemudian menambah pengetahuan dan wawasan kaum muslimin dengan mempelajari kondisi umat terdahulu Oh dulu kondisinya berhadapan dengan umat yang apa namanya suka bohong suka menipu Oh yang angkuh ya di disebut semuanya berhadapan dengan orang-orang yang ingin mengambil untungnya saja, berdepan dengan orang yang sudah parah berbuat buruknya kayak kaum Nabi itu. Sudah melakukan kejahatan seksual yang yang begitu, kemudian mereka juga melakukan perampokan, penculikan dan lain sebagainya. Itu kita ngebayangin betapa beratnya kondisi pada waktu itu. Nah, ini kita tahu, jadi ada ada pengetahuan tentang itu. Lalu kemudian masih lanjut membiasakan kaum muslimin untuk menghargai ilmu dan menghindari penilaian dengan standar kebendaan. Maksudnya apa? Kita melihat jangan lihat materi dong. Kalau dilihat nilai materi tentu kaum ad, kaum samud peradabannya tinggi. Kaum ad, iramadatil imad, dia punya iram. Kota iram. Kaum samud, watan hitu naminal jibali buyuta. Dan mereka kaum samud itu membuat istana-istana megah dengan memahat gunung-gunung. ya -gunung dan juga Fir'aun dan Haman membangun apa namanya peradaban yang sangat luar biasa. Bukan itu. Bahkan even itu ilmu pengetahuan. Tetapi nilai, syarat nilai, peradaban itu peradaban nilai. Jadi kita diajarkan bahwa oh ternyata nilai itulah yang akan yang akan dibutuhkan di dalam manusia menjalani tugasnya sebagai khalifah. Ya. <tuh> Baik kita lanjutkan. Yang ke-17 mendidik kaum muslimin bahwa kekuasaan Allah itu di atas semua kekuasaan. Ya, semuanya. Siapapun orangnya, kekuatannya, kekayaannya, siapa yang lebih kaya dari dari korun. Tapi endingnya seperti itu. Karena yang punya kekuasaan mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya visualisasi. Nah ini, kalau udah bicara visualisasi itu merinding, ya Al-Fakir, sahabat asa. Visualisasi itu begini, kita membayangkan terlibat di dalam kisah itu. Jatuh bangunnya peradaban manusia, ada tahapan turunnya, baik kisah di zaman Nabi ya, tahapan turunnya pengharaman khamer, pengharaman riba, puasa, bulan Ramadan. Ini merupakan fondasi-fondasi masyarakat madani. Jadi kalau kita lihat ketika dikisahkan Al-Quran itu, kita coba pejamkan mata, ngebayangin, ketika dikisahkan kita seolah-olah hadir terlibat di situ pada saat banjir yang demikian dahsyatnya kita melihat bagaimana dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya putranya itu sudah detik-detik terakhir tapi putranya tetap aja ngeyel dengan eh, apa namanya persepsinya dia akan selamat kalau dia naik gunung ternyata tidak kita ngebayangin betapa sedihnya Nabi Nuh alaihissalam menyaksikan putranya itu langsung dimakan oleh air yang luar biasa di depan matanya. Maka nanti kita lihat keterlibatan emosi kita ketika divisualisasikan kisah tersebut dalam Al-Quran. Nah, ini berpengaruh dalam tatanan sosial. ya Kisah-kisah Al-Quran membawa ruh perbaikan sehingga mengimbangi blueprint masyarakat hedonis ya dimanapun berada. Kita jangan menganggap bahwa kita hari ini hedonis. Masyarakat dulu juga ada hedonis. Ada liberal, tidak mau diatur. Memang tabiat di dalam setiap kisah-kisah itu akan ditunjukkan orang-orang yang tidak mau diatur, sehingga kalaupun diberi aturan, mereka menghindar dengan berbagai macam retorikanya. Itu eh, saya kira tentang tujuan kisah, dan sekarang kita coba masuk metode umum kisah Al-Quran. Nah, gimana metodenya? Nah, pertama, metodenya adalah realitas sejarah. Jadi, diulang, kisah yang disebutkan Al-Quran itu tidak fiktif realita. Sekalipun penekanannya bukan pada toko. Yang kedua, menyederhanakan. Ya. Jadi mengambil sampel dengan angle tertentu. ya. Ketiga, tidak mengeksplorasi nafsu atau gariza secara berlebihan. Ya, tidak ada eh, penggambaran eh, sadisme. Sekalipun diksinya ada, itu ketika Fir'aun mengancam penyihir itu ya, laukati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ya, itu juga kalau dibahas ya itu sadis itu ancaman Firaun itu diksinya lebih kepada ancaman yang sangat dahsyat tetapi penggambaran visualisasi itu sesuai umurnya kalau anak kecil dan dia tidak melihat seperti itu nggak sampai membayangkan sadisme itu ya jadi ini 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 ini, ini proteksi Al-Qur'an juga kepada anak-anak ramah pada anak-anak yang tidak tidak langsung menggambarkan itu. Atau juga ketika Al-Quran misalnya menggambarkan walakad hamad bihi wa hamma biha, itu tidak ada eksplorasi digambarkan secara detil bagaimana Zulaikha merayu Nabi Yusuf. Karena itu juga akan penggambaran yang tidak tidak etis untuk terutama anak-anak kecil. Jadi ya. cukup walakad hamad bihi wa hamma biha dengan berbagai macam perbedaan para mufassir. Ya. Kemudian ada pengulangan tema-tema tertentu ya nanti kita kaji tema ya, apa saja ya ada kezaliman kekuasaan ilmu kesombongan peradaban dan yang terakhir nah ada juga yang tidak diulang jadi ke metodenya ada yang diulang-ulang ada yang nggak diulang seperti kisahnya Nabi Yusuf dan beberapa kisah yang one step saja disebut asabul As Kahfi ada Zulkarnain ya ada juga yang diulang tetapi sekedar disebut seperti Yakjuj wa ya ya ini ini ada maksudnya nah seperti apa sih kira-kira metode itu dalam turunannya nah sesi kita sudah habis sahabat asa insyaallah setelah break kita akan lanjutkan pada sesi ketiga saat hari senin tiba banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Profit, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia inspirasi keluarga islami sahabat asa biar nggak ngantuk ya silakan minumannya yang tadi sudah disiapkan mumpung masih hangat silakan diminum cemilan cemilannya disimak karena ini saya khawatir nih kisah-kisah Al-Quran nanti sahabat asa jadi ngantuk dan tertidur. Baik kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada metode kisah Al-Quran. Jadi, acuannya realitas menyederhanakan, tidak mengeksplorasi goriza, ada pengulangan di tema tertentu, dan ada juga yang tidak diulang. Lalu, kira-kira tema-temanya itu apa saja sih yang ada di dalam kisah tersebut? Nah, mari kita lihat. Ini dia temanya, beberapa tema-tema penting ya. Pertama, ada tema superhero. Nah, ini menarik ya, konsep superhero di dalam Al-Quran, berbeda dengan konsep superhero yang... Dilihat ya, atau kita lihat melalui tayangan-tayangan film produk-produk Hollywood, misalnya. Kalau di produk Hollywood itu kan superhero, manusia yang nggak ditembak, nggak mati, misalnya manusia yang bisa berkamuflase, tidak terlihat, atau kemudian bisa menjadi besar, bisa berlari cepat. Nah, itu superhero versi yang kita lihat di dunia bobokan yang itu mustahil. Tapi Allah ingin memberikan gambaran superhero yang sesungguhnya, pahlawan yang sesungguhnya. Bahwa pahlawan itu seperti manusia biasa, mereka juga makan, sedih, kadang menangis, bahkan digambarkan dalam Al-Quran, para nabi itu berjalan ke pasar, belanja, Nabi Muhammad menjahit bajunya, ada sedih, ada gembira, ya ada karanya marah, seperti Nabi Musa yang sering disebut temperamental, tetapi ini menarik. Justru kisah Nabi Musa itu, kisah yang... Yang paling banyak disebut dari para para manusia, para nabi, ya, ya, kena kisah nabi Musa itu. Kalau mau jujur, adalah kisah yang paling banyak dialami oleh manusia kita, ya. Kalau mau jujur, ya, kadang kita mengalami kehidupan kita ini kok mirip nabi Musa, ya. Ah, saya contohlah, kalau sedang marah itu seperti apa? Nah, kalau misalnya sedang takut seperti apa? Kalau pada saat diteror seperti apa? Nah, itu superhero yang manusiawi itu dihadirkan Allah pada diri nabi Musa. Lalu tema kedua, keluarga dan leadership. Masya Allah. Kita mendengar doanya Ibadur Rahman di 74 Al-Furqan. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun wa lil muttaqina imama. Nah itu, itu kan bercerita tentang doa Ibadur Rahman keluarganya dijadikan penyejuk jiwanya matanya di mana-mana yang kepikir adalah keluarganya ya dia sehingga dia tidak berkhianat sehingga dia mencintai dan di saat yang sama dia berdoa wa ja'alna lil muttaqina imama tidak diksinya coba luar biasa bukan wajah ja'alna imama al muttaqin bukan jadikan kami imam bagi orang bertakwa tapi jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin artinya mereka memiliki prioritas untuk membuat ini ya lingkungan-lingkungan yang baik dan keluarganya menjadi yang terbaik ini kan leadership ya makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa. Leadership ya. Strong leadership di tengah keluarga itu melahirkan orang-orang baik yang siap menjadi pemimpin. Kalau masyarakatnya sudah siap, maka nanti yang menjadi pemimpin adalah yang terbaik di antara orang-orang baik. Ini luar biasa. Nanti ada tema kezaliman dan kekuasaan. Kisah Firaun yang paling baik sebut ya. Namrud diberikan isyarat, Jalut juga ada dan sebagainya. Ini kisah kezaliman dan kekuasaan yang dekat tapi bukan berarti setiap kekuasaan akan melahirkan kezaliman. Karena ada Nabi Daud, karena ada Nabi Sulaiman, karena ada kisah tentang Nabi Yusuf. Itu adalah kekuasaan yang dipadu dengan ketakwaan. Gitu ya. Ilmu dan kesombongan akan melahirkan orang-orang seperti Haman dan Korun. Jadi ilmu kalau dipadu bukan dengan iman, maka akan melahirkan negatif. Ilmu, angkuh, sombong, lahir orang-orang seperti Haman. Pinter sih iya, tapi sombongnya itu loh. Ya ilmu, sombongan, apalagi dia didukung dengan materi, akan menjadi luar biasa, dia menindas dan pamer. ya Bukan hanya itu, dia menghinakan orang. Seolah-olah kenikmatannya itu memang tidak akan pernah habis dia. Dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Maka berakhir seperti karun, ditelan oleh bumi. Ada trilogi kesesatannya. Ini ini kufur, zalim, maksiat, pembangkangan ini pada diri Bani Israel. Bani Israel itu sebenarnya sudah diberi nikmat banyak. Tetapi kemudian kisahnya disebut paling banyak karena mereka fluktuasinya itu begitu. Dikasih nikmat. Ada yang bagus itu, tapi kemudian kebanyakan kufur nikmat. Diperbaiki kufur nikmat lagi. Nah, fluktuasi kehidupan itu dialami oleh masyarakat sepanjang masa. Artinya kisah-kisah Bani Israel itu akan kita temukan juga di hari ini. Kisah pengkhianatan, kisah enggan melakukan taklif kewajiban dari Allah, kisah ingin menghindar dari kewajiban banyak bertanya pada kasus Al-Baqarah itu. Ya, ya pengennya sebenarnya nggak mau, tapi dia tidak enak nolaknya. Oh, Bani Israel minta, "Udah, kita minta dong, ada raja yang ngajak kita perang." Gitu, kita sudah pengen perang itu, tapi Nabi sudah memprediksi, "Ya, nanti paling kamu ngomong doang betul." itu itu melahirkan trilogi kesesatan itu melahirkan keburukan ya kufur nikmat kezaliman dan adanya kemaksiatan atau pembangkangan lalu ada kisah keadilan kayak tadi ya kezaliman dan kekuasaan sekarang ada keadilan dan kekuasaan ada raja Sulaiman raja Daud ada Zulkarnain Sulaiman dan Daud itu bukan sekedar raja raja dan nabi dan juga ada Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya nah ada ilmu dan Arifan Kita tahu ada Luqmanul Hakim, masya Allah. Luqmanul Hakim ini seorang budak ya, berkulit hitam, tubuhnya tidak terlalu tinggi ya. Ya secara fisik hari ini mungkin orang yang lebih ganteng, lebih keren dari dia banyak. Ya, tetapi kenapa namanya fenomenal? Karena beliau diakui keilmuannya, hikmah cara menyampaikan dan mendidik anaknya sehingga diabadikan oleh Al-Qur'an. Nabi Musa juga demikian. Musa dan Hidir ini kisahnya. Nah, kita menemukan ilmu dan kisah-kisah kearifan ini di dalam Al-Quran, dan bahkan nanti kalau kita lihat ya, para mufassirin itu juga punya hikmah kearifan dengan keterbatasan fisiknya. Ibnu Abbas misalnya, Ibnu Abbas itu di akhir-akhir hidupnya beliau kehilangan penglihatannya, jadi beliau itu tunanetra di akhirnya. Jadi ada tidak bisa melihat. Ibnu Kathir itu termasuk juga mufassir yang tidak bisa melihat. Kita lihat tuh ternyata juga banyak orang-orang hebat yang kita kalau baca sirohnya, oh masya Allah, mereka ternyata terbatas, tapi kearifannya luar biasa. Nah ini dikisahkan dalam Al-Quran. Dan orang yang orang yang mempunyai keterbatasan itu bisa dia mendapatkan sentuhan-sentuhan kearifan tadi itu. Kita lanjutkan dan tema lainnya ya. Nah sekarang kita akan membandingkan ya. Oke ini al fakir coba bandingkan. Oke dari kisah tadi. Sahabat <kuh> asa, kita coba bandingkan sahabat asa. Kisah Nabi Musa yang paling sering disebut di dikisahkan di dalam Al-Qur'an dan juga kisah Nabi Yusuf yang disatukan dalam satu surat. Apa sih dari karakter dua kisah ini, sahabat asa, kita lihat. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Tetapi penyebutan kisah Nabi Musa itu tematik. Maksudnya apa? Ya kalau dia temanya tentang kedurhakaan dan cara menanggulanginya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Kalau berbicara tentang keilmuan itu ada di dalam surat Toha dan surat Ash-Shu'ara. Kalau berbicara dengan kelembutan dan kesyukuran itu ada di dalam surat An-Naml. Kalau berbicara tentang ilmu dan ketawaduan ada di dalam surat Al-Kahfi. Jadi Ya, ter ter beliau dengan itu, ya, dengan Nabi Hidir itu, maksudnya itu ilmu ketawa doa. Itu kalau kita pelajari, Nabi Musa itu kan beliau nabi, ya, nabi, tapi mau belajar uh, sama seorang yang uh, oleh para mufassirin itu muhtalaf. apakah Hidir itu nabi atau bukan. Uh, tetapi itulah uh, suatu ketika beliau menjadi guru bagi, mu bagi muridnya. Fatah yang tidak disebut namanya, tapi kemudian mufasir eh, hampir semuanya sepakat bahwa yang dimaksud di dalam ayat itu adalah Yusha bin Nun yang nanti menjadi Nabi setelah beliau. Ya Yusha bin Nun ini murid kesayangannya Nabi Musa gurunya. Tapi ketika Yusha sudah mengantarkan Nabi Musa bertemu Khidir di situ Nabi Musa menjadi murid luar biasa itu kan ketawa Tuhan. Artinya apa? Nabi Musa aja mau belajar, apalagi kita. Oh saya kan sudah guru besar. Oh saya kan sudah dokter. Oh saya kan sudah udah dai terkenal masa harus duduk belajar? Oh, enggak. Itu itu ilmu ketawaduan. Jadi kisah Nabi Musa itu adalah puzzle puzzle kisah yang akan dialami oleh manusia sepanjang masa. Tapi pertanyaannya, sahabat asa, kalau saya ditanya, kisah Nabi Musa paling lengkap ada di surat mana sih? Wah itu tidak disebutkan di situ. Yang ada adalah di dalam surat Al-Qasas. Jadi gini, kalau kita ingin tahu kisah personal Nabi Musa yang paling lengkap ada di dalam surat Al-Qasas. Karena itulah surat itu disebut Al-Qasas, memang memuat kisah-kisah sebagian nabi ya, tetapi disebut Al-Qasas memuat puzzle-puzzle kisah Nabi Musa yang ada di surat-surat lainnya saya katakan paling lengkap bukan berarti uh, sempurna, enggak, karena ada kisah penggalan-penggalan uh, kisah lainnya yang tidak disebut di situ di dalam surat al qasas tapi itu paling lengkap dari sejak beliau kecil ya terancam ya, nyawanya uh, sampai kemudian uh, diasuh oleh ibu kandungnya kalau kita baca ya di awal itu luar biasa itu itu ibunya Nabi Musa menjadi ibu paling beruntung di dunia dia mengasuh anak kandungnya membesarkan anak kandungnya menyusui anak kandungnya. Semuanya dibiayai APBN kalau bahasa kita sekarang. Karena status Nabi Musa itu dia adalah anak anak raja. Dia jadi anak angkatnya Firaun. Dan pada saat saudari perempuannya itu menunjukkan dan kemudian setelah diteliti dengan tim advance-nya akhirnya dikirim dia ke rumah aslinya dengan status pura-pura. Jadi ibunya itu dia hanya hanya menawarkan jasa karena kalau ketahuan bisa dibunuh itu Nabi Musa. Dan itulah menariknya. Dan kita mungkin barangkali bertanya-tanya loh, Musa sama Nabi Harun kakaknya kok beda ya nasibnya? Musa kisahnya sedramatis itu tapi Nabi Harun enggak. Oh ternyata kita tahu juga kebijakan membunuh anak bayi laki-laki Bani Israel ternyata tidak terjadi setiap tahun. Nah ini kalau kita tahu kisah Nabi Musa sahabat rasa <tuh> pengulangan tematik itu membuat kita lebih mudah. Sekarang temanya apa nih? Zaman sekarang, krisis, distrust misalnya, kepercayaan. Di dalam Nabi Musa pun ada. Atau pemutar balikan fakta. Fir'aun yang justru dia membrainwash rakyatnya, Musalah yang berbuat kerusakan. padahal dia yang berbuat kerusakan. Lalu kemudian kalau kita lihat tema tentang militansi, bagaimana para penyihir yang, ya penyihir itu kan mohon maaf ya, Bukan bermaksud menyindir profesi, tetapi memang dilarang, ya kan? Identik dengan keburukan, tiba-tiba eh, dia beriman, dan itu militansinya mengalahkan orang-orang yang sudah beriman eh, jauh sebelum mereka. Nah, apa sih kira-kira eh, kelebihan Nabi Musa sehingga kisahnya disebut di dalam Al-Quran? Lalu, kemudian di satu sisi kita coba bandingkan sampel Nabi Yusuf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya sekali saja dan tidak disebutkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Kira-kira seperti apa sahabat Asa? Mohon bersabar ya. Kita break dulu dan nanti kita sambung setelah jeda yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Qur'anic Study Series, Qur'anic Live, Prophet Manner dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. sahabat Asa, memang penasaran kita ya. Nabi Musa kok bisa banyak disebut ya tadi itu karena memang Nabi Musa itu kalau kata orang Betawi, Nabi yang gue banget. Ya, Loh kok bisa gitu? Saya, iya gini, saya itu ketika membaca surat Toha misalnya. Nabi Musa kan dipanggil tuh oleh Allah. Kemudian ditanya oleh Allah. Wa matil kaya Musa. Nabi Musa menjawab apa itu Musa di tangan kananmu? Nabi Musa menjawab, Qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini kan tongkatku ya Allah, aku gunakan untuk menggembala kambing, aku gunakan untuk ya, wa ahushu biha ala ghanami, sudah jadi bahasa Arab di bahasa Indonesia, hush, hush, hush itu hush, gitu ya, untuk kambingnya ya, mengarahkan kambingnya dan untuk keperluan yang lain. Nah Nabi Musa ini dilatih di situ. Dan apa yang terjadi ketika Allah memerintahkan melemparkan melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular dan Nabi Musa takut. La Jangan takut. Jangan takut, ambil. Sanu'idaha siratahal ula. Jadi Nabi Musa itu ketika berubah tongkat itu jadi ular, secara manusiawi takut. Itulah yang disebut Nabi yang gue banget. Kira-kira siapa sih di antara kita, sahabat saya yang tidak takut ular? Tetapi ini menariknya adalah Nabi Musa dilatih. Kan tidak lucu. Kalau sudah face to face dengan Fir'aun, dia yang punya tongkat berubah ular, dia yang ikut takut. Maka di sini yang luar biasa. Itu ada sisi-sisi seperti itu kadang kita rasakan. Masya Allah. Dilatih ya. Nabi Musa itu dilatih. Sehingga dia kuat, kokoh. Lalu banyak Nabi Musa sedang marah itu ya bahkan sampai Tauratmu dibuang karena saking marahnya. Kita habis itu nabi Musa menangis, memohon ampun kepada Allah. Yang di kisah Nabi Ayub juga demikian. Itu fikih post power syndrome ya kalau kisah Nabi Ayub ya. Lalu kita uh, uh, melawan ketidakberdayaan dan apa namanya uh, uh, pada saat dalam tanda kutip uh, metode dakwah udah digunakan senjatanya semua nggak ada yang beriman mencari ide tapi ternyata ditegur oleh Allah itu pada kisahnya Nabi Yunus ada sesuatu yang luar biasa jadi ketika pada diri Nabi Musa yang dialami Nabi-Nabi sebelum Nabi Musa itu sebagian ada di dalam kisahnya dan Nabi Musa kenapa disebut di antara satu dari lima ulul azmi minar rasul karena kesabarannya membersamai Bani Israel coba bayangkan itu nggak kurang ajarnya Bani Israel sudah dimenangkan dari Fir'aun disuruh masuk Palestina nggak mau malah justru mengatakan idhab anta warabuka fakatila innaha hunaka itu ada ente pergi aja berdua sama Tuhanmu nanti kalau udah menang kasih tahu kami ya Lah itu kan nggak beradab sekali tapi Nabi Musa sabar bahkan ketika Nabi Musa berdoa ini kaumku udah nggak bisa diingatkan dihukum sama Allah arba'ina sanatayati alaihim mereka tersesat 40 tahun dan Nabi Musa ikut membersamai mereka. Masya Allah, kesabaran luar biasa. Jadi, hari ini, kalau kita sekedar dikriminalisasi, sekedar diajukan, diabaikan, sekedar diteror, gitu ya, enggak seberapa sih dibanding dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, itu satu. Sekarang kita bandingkan, sahabat, -sahabat dengan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah tahapan-tahapan kesuksesan dan alur yang runut. Jadi, justru kalau dipenggal, alurnya itu khawatir tidak nyambung. Karena di sini kristalisasi pendidikan karakter. Tetapi ada hal yang menarik. Kenapa tidak diulang? Karena ini dalam tanda kutip kisah yang biasa sebenarnya. Hampir semua orang rata-rata kisahnya begitu. Ya fluktuasi ada ya, susah naik gitu. Cuman yang dialami Nabi Yusuf ini luar biasa. Tapi tidak dipenggal kisah-kisahnya, tidak dipartisi karena memang ini pembinaan karakter solusi masalah personal dengan keluarga bahkan krisis manajemen krisis ya ini lebih kepada manajemen krisis di sana ada ada bagaimana berhadapan dengan trauma persepsi masa lalunya bagaimana cara memaafkan bagaimana betul-betul melupakan masa lalu sehingga ini luar biasa contoh sederhana saja kalau kita ambil tematik dalam kisah Nabi Yusuf kita fokus di bajunya Nabi Yusuf Bajunya itu disebut dalam tiga tema. Pertama pada waktu kecil, bajunya ini menjadi bukti bahwa saudaranya itu berdusta karena ketika dia mereka datang wajahu abahum aisha bekun mereka datang itu apa bidamin kadib dengan dengan darah yang dusta bukan darah palsu darahnya betul tapi bukan darah nabi yusuf tapi mereka lupa bajunya itu tidak disobek jadi pada saat menyerahkan nabi yaakob itu mereka baru sadar kalau ya bajunya lupa disobek. Makanya nggak ada kejahatan yang sempurna di situ. Nabi aku pun tahu itu saudara Nabi Yusuf melakukan kebohongan. Nah itu uh, yang pertama dan luar biasa sabarnya Nabi Yakub. Yang kedua, baju Nabi Yusuf menjadi bukti Nabi Yusuf tidak bersalah. Wa alfaya sayyidah ladalba wa qaddat qamisah dan uh, apa namanya? Zulaikha itu menarik baju Yusuf sehingga sobek di situ. Dan di situ menarik, kita bisa membayangkan, masya Allah, sampai seperti itu ya, didatangkan saksi ahli yang direkayasa dari keluarganya Zulaikha. Saksi ahlinya kemudian secara profesional dan netral membuktikan bahwa Yusuf tidak bersalah, karena pada waktu itu tidak di, cuma ditanya bajunya sobek. Oh, kalau sobeknya dari depan, Yusuf ini yang berbuat salah. Kalau sobeknya dari belakang, oh Zulaikha yang bersalah, setelah dilihat dari belakang, saksi ahli membuktikan Yusuf tidak bersalah kemudian faktanya dia tetap di penjara nanti ya, pada saksi ahli membuktikan tidak bersalah, dia di penjara tanpa didampingi lawyer, tanpa vonis pengadilan, berapa lama di penjara nggak ada. Nah, dan yang terakhir, baju yang menjadi message yang dikirim kepada ayahnya, itu menjadi yang kelima paling kuat. Simbol itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah message yang dibawa simbol. Jika baju bisa dijaga, maka akidah yang dipesankan pada ayahnya itulah yang kemudian kita tidak boleh buru-buru memfonis Nabi Yakub itu cengeng ya kok Yusuf menang, eh, kehilangan Yusuf dan saudaranya kemudian menangis sampai buta oh sebentar Nabi Yakub justru di sini kekuatan dahsyatnya beliau ya sampai fisiknya tidak tahan kenapa Nabi Yakub sedih Yusuf yang masih hidup itu dia dikasih tahu oleh Allah sekarang nyembah siapa sekarang ini Yusuf hidup. Justru kalau Yusuf sudah meninggal sudah selesai, aman. Tapi Yusuf yang masih hidup itu sekarang nyembah siapa? Makanya kalau kita anak kita sedang pergi keluar kota atau mendapat beasiswa di luar negeri, pastikan dulu masih sholat nggak, masih baca Quran nggak, punya lingkungan yang baik nggak. Nah itu pembinaan pembinaan karakter yang sangat luar biasa. Bahkan pada saat bagaimana dia pada saat itu menjadi posisinya itu menjadi orang terhormat, punya pejabat tinggi, saudaranya datang itu apa namanya meminta bantuan, kan itu saatnya paling enak itu membalas dendam kayak begitu. Harusnya kan pengawal, iya Pak Duka, siapin 10 sumur untuk apa? Nih cemplungin satu-satu, mereka dulu yang cemplungin saya. Faktanya Yusuf justru wahum lahu mungkirun, mereka tidak tidak mengenal Yusuf dan Yusuf di situ e, luar biasa. Inilah yang disebut dengan e, apa e, e, trauma healing ya bagaimana ada trauma persepsi masa lalu itu disembuhkan kita belajar dari sini dan klimatnya pada saat Nabi Yusuf Alaihissalam oh sebentar pada saat beliau dari penjara tadi ketika beliau mentakwilkan mimpi kemudian uh, 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 ditawari oleh uh, utusan kerajaan ketika dia bisa uh, raja sangat terkesan dengan takwil mimpinya tapi Nabi Yusuf tetap fokus Irji ila rabbik, huma Maaf, tolong itu raja Anda tolong tanya itu. Gimana sih itu para dharma wanita itu yang dulu melukai tangannya itu gimana? Tolong tanya mereka. Bersihkan nama baik saya. Jadi fokus ke situ. Bukan enggak, mumpung ini ditawari kerajaan. Oh enggak, dia enggak lupa. Fokus membersihkan nama baiknya. Setelah itu menjadi pejabat kerajaan pun pejabat kerajaan pun jabatannya dia dia yang memilih karena sesuai dengan bukan hanya passion keahliannya dan dia menjadi kabulok kalau bahasa saya ya dari kabulok menjadi menteri dan menteri menjadi menteri teladan atau perdana menteri dan menjadi raja muda. Memang raja simboliknya bukan beliau tapi beliau pemegang keputusan tertinggi dan saat itu didatangkan uh, saudara-saudaranya ke istana. Dan pada ayat 100 digambarkan apa? Itu pendidikan menurut saya paling penting Kenapa Nabi Yusuf disebut di antara kasas ahsanul kasas? Karena bermula dari mimpi, berakhir dengan kenyataan yang luar biasa. Mula mimpi itu dahsyatnya apa? <kuh> Mimpinya kan bulan matahari 11 bintang bersujud kepadanya. Dan kenyataan itu terjadi di ayat 100. وَرَفَعَ عَبَوَيْهِ عَلَى الْأَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَ Ketika uh, Nabi Yusuf mungkin kalau boleh ya membahasakan. Pada sidang kabinetnya, dan ayahnya sudah diboyong berserta keluarga besarnya ke Mesir dari Palestina, maka ayahnya diperkenalkan. Ini 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 Birul Sahabat Asa hari ini berapa banyak anak-anak yang malu mengakui orang tuanya, padahal dia baru sekedar menjadi mungkin uh, direktur sebuah perusahaan atau CEO atau apalah namanya kemudian dia di depan teman-temannya dengan dengan ya, lifestyle yang sudah Uh, Well-educated, uh, penting, kemudian ayahnya yang mungkin dari dari kampung tidak mengenal kota-kota uh, metropolitan seperti ini. Dia malu mengenalkan itu. Itu adalah buruk sekali. Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf mengenalkan ini, anak ini, ini ayah saya. Ayahnya bahkan didudukkan di singgah sana, itu dan setelah itu ayahnya bersujud, dan dia mengatakan, "Hai, ta'wilu ya, ya, qabl. Ja rabbi luar biasa." Ayah ini menjadi kenyataan beliau menunjukkan perwalian dan yang luar biasa ketika beliau mengatakan id nabi Allah yang maha luar biasa maha baik itu berbuat baik kepadaku apa id akhrajani minas sijun yang mengeluarkanku dari penjara Nabi Yusuf tidak mengatakan id akhrajani minal jubbi yang mengeluarkanku dari sumur karena pelaku pelaku yang menyemplungin dia ke sumur ada di situ sahabat asa artinya kalau kita komitmen mau memaafkan seseorang Belajar dari Nabi, Sub, jangan sebut sekali-kali. Beliau, loh kok mengeluarkan dari penjara orang yang di depannya itu yang ngeluarin dari sumur, nggak disebut di situ. Itu kehalusan lidah Nah ini karakter-karakter personal, masalah beliau kemudian intrik-intrik politik yang melawan, bagaimana beliau strategi untuk menyimpan pada masa krisis itu, eh, kalau dipecah-pecah tema itu akan kesulitan bagi kita dalam mencernanya karena itu dijatuhkan lalu menjadi rule model nanti kalau yang ingin pisah-pisah tematiknya ya kisah raja Sulaiman Nabi dan raja Sulaiman atau kisah-kisah uh, yang lainnya yang terkait dengan tema itu sahabat asa karena ini adalah uh, apa namanya Quranic studies studi kalau dalam bahasa bahasa nomenklaturnya perkuliahan disebut ulumul Quran tentu kita tidak membahas secara detail ke situ kalau kalau diizinkan oleh Allah, nanti satu waktu kita akan diskusi ngambil satu sampel khusus, ya, karena ini adalah temanya tentang teori, ya, metodologi, karakteristik, kisah Al-Quran, al-faqih cukup menyampaikan cuplikannya. Nah, tanpa terasa, waktu kita juga sudah mau habis sebelum kita istirahat malam, ya, dan teh hangat kita juga sudah mau habis, ya cemilan kita juga sudah mau habis. Review sih boleh ya, silahkan sahabat asa, relax saja. Nah, kita sekarang uh, ambil takeaway-nya. Satu, semua kisah dalam Al-Quran fakta, bukan fiktif. Jika ada yang mengatakan fiktif, dia tidak tahu sejarah dan uh, ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, kisah-kisah uh, dalam Al-Quran uh, tema pentingnya adalah manusia kisah utamanya berporos pada manusia dan pelajaran bukan pada tokohnya ya bukan pada peristiwanya maka tidak jarang kemudian ini terjadi di mana tahun berapa tidak disebutkan karena bukan itu poinnya ya kemudian sebagian kisah ini diulang secara tematik ini untuk untuk diulang ada yang sekali saja untuk kristalisasi yang diulang-ulang tematik menandakan bahwa memang nanti kisah-kisah yang diulang itu akan terjadi lagi sebagai sederhana aja kisah Harikul ada yang disebutkan namanya by dalam Al-Quran ini dalam salah satu teori yang pernah Al-Fakir baca itu tidak terulang contoh Maryam kisah Maryam yang eh, tidak disebutkan di dalam Al-Quran eh, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak mungkin terjadi jadi jika nanti ada mohon maaf seorang perempuan dia eh, hamil dan kemudian punya anak dan mengaku tidak pernah melakukan hubungan suami istri nah, dipastikan dipastikan perempuan itu berdusta. Tapi karena kisah Ashabul Kahfi tidak disebutkan, kisah Uzair juga tidak sebutkan namanya, jika nanti ada orang mengaku dia tertidur misalnya 10 tahun, 20 tahun, bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tergantung nanti dibuktikan di situ. Nah, ini ini salah satu teorinya ya. Nah, yang terakhir, semua kisah-kisah Al-Qur'an cocok dan sesuai untuk segala usia, tempat dan waktu. Jangan khawatir, Kisah Nabi Yusuf untuk anak kita 7 tahun, 8 tahun, pas. Kisah Nabi Yusuf untuk nenek kita yang sudah tua, pas. Kisah apapun tetap pas. Bahkan even itu sampai kisahnya Nabi Ayub yang berbicara tentang paspor sindrom di situ. Kalau kita ceritakan kepada anak-anak, tergantung angle kita, diksi yang dipilih Al-Quran itu kita pakai untuk mengisahkan kisah Al-Quran. Sahabat Asa, kisah Al-Quran adalah kisah-kisah terbaik yang ada di dalamnya. Mungkin selama ini kita menganggap, ah itu kan untuk kisah anak-anak, karena kelemahan kita. Pada saat Allah mengisahkan itu, kita tidak memvisualisasikan. Coba kita sejenak memvisualisasikan. Kita ada di mana? Atau sering bahasa al Taswiri itu, seolah-olah ada giant screen yang besar di depan kita, kita menyaksikan secara langsung. Ya, bisa itu bisa empat dimensi lah ibaratnya kita terasa cipratan airnya kuyu dan hujan pada saat banjir bandang datang, melibas orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh yang sudah lama berdakwah, atau kemudian kita menyaksikan peristiwa mengerikan, bagaimana korun dan harta kekayaannya ditelan oleh bumi di saat yang sama, tetangga yang di sampingnya tidak ikut berarti, itu kan gempa yang bukan lokal saja. Ya, orang yang di sebelahnya tidak terjadi apa-apa, dia ditelan, atau kisah-kisah yang lainnya yang kalau kita menggambarkan, bayangkan ada banyak pelajaran di sana. Itu saja sahabat asa, kebersamaan kita harus sudah berakhir. Insya Allah kita akan lanjutkan pada serial berikutnya di seri ke-9 Quranic Study Series. Tetap di Asa TV Indonesia, Inspirasi Keluarga Islami. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan al-fakir dalam menyampaikan. Terima kasih. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.